Hello everyone, welcome back to our channel Puji Sisilia. Teman-teman, hari ini gue sama Sisil lagi nongkrong di daerah Jakarta Selatan di tempat nongkrong baru namanya Pave Bistro. Tempatnya oke banget karena kita berasa di Paris ya, Sil? Yes, dan ini punyanya Crazy Rich Malang ya? Iya. Nah, di episode kita kali ini kita tetap mau pesen makanan yang paling best seller dan makanan yang paling murah dari kafe ini. Nah, buat kalian yang penasaran best seller dan menu paling murahnya, ikutin video kita sampai akhir. Dan buat kalian yang pertama kali mampir, jangan lupa subscribe sebelum lanjut nonton videonya. Stay tune! Teman-teman, sebelum kita lanjut nonton videonya, gua sama Sisil ada mau kasih tahu kalau Scarlet Whitening mengeluarkan dua produk masker yang terbaru, yaitu Herbalism Mugwort Mask dan Seriously Shooting Hydrating Gel Mask. Kedua varian masker ini memiliki fungsi yang berbeda dan juga diperuntukkan untuk jenis kulit yang berbeda. Herbalism Mugwort Mask diperuntukkan untuk kulit berjerawat, kulit yang oily, dan berpori-pori besar. Sedangkan Seriously Shooting Hydrating Gel Mask diperuntukkan untuk kulit kering, kulit kusam, dan kulit dengan warna yang tidak merata. Herbalism Mugwort Mask mengandung mugwort, chlorophyll, allantoin, bamboo green tea, charcoal, dan niacinamide. Herbalism Mugwort Mask berfungsi untuk menenangkan kulit, meredakan peradangan akibat jerawat, menyerap minyak, membersihkan pori-pori, dan melembabkan kulit. Dan wanginya juga soft dan sangat segar. Seriously Shooting Hydrating Gel Mask mengandung ginseng extract, centella asiatica, allantoin, grape water, rose water, vitamin C, niacinamide, dan seven berries extract, yaitu ekstrak dari 7 macam buah beri. Manfaat dari kandungan-kandungan yang terdapat di Seriously Shooting Hydrating Gel Mask adalah dapat membantu menghidrasi kulit, meredakan peradangan, kaya antioksigen, meningkatkan produksi kolagen, membantu mencerahkan dan membuat kulit tampak lebih bersinar, mencegah tanda-tanda penuaan diri. Selain itu, Seriously Shooting Hydrating Gel juga mengandung vitamin C dan niacinamide yang mampu mengurangi kemerahan yang diakibatkan paparan sinar UV dan menyamarkan hiperpigmentasi sehingga dapat mencerahkan kulit, mengurangi tanda-tanda penuaan, serta dapat melawan radikal bebas. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Sebelumnya, teman-teman membersihkan wajah terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Gunakan masker sesuai dengan kondisi kulit wajah. Kemudian diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu, bersihkan masker dengan mencuci bersih wajah. Nah, teman-teman, setelah beberapa kali mencoba masker Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask ini, waktu kita apply di wajah, langsung terasa efek soothing dan calming di kulit. Dan afterfeel-nya membuat kulit wajah jadi lebih hydrated, karena di gel masknya ini mengandung centella asiatica, ginseng extract, allantoin, grape water, and damask rose water. Nah, untuk teman-teman yang mau mengaplikasikan Herbalism Mugwort Mask, pada dasarnya pengaplikasiannya adalah sama dengan masker Seriously Shooting and Hydrating Gel. Pertama-tama, teman-teman bersihkan wajah terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Kemudian, gunakan masker sesuai dengan kondisi kulit wajah. Diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu, bersihkan masker dengan mencuci bersih wajah. Untuk teman-teman yang memiliki kulit normal, cenderung berminyak atau berjerawat dan berpori-pori besar, disarankan untuk menggunakan masker Herbalism Mugwort Mask karena mugwort to try. Herbalism Mugwort Mask ini afterfeel-nya juga tidak terasa kulit ketarik karena mugwort dan allantoin-nya membantu kulit lebih hydrated. Untuk bulirnya memang tidak terlalu banyak dan gak kasar juga. Overall, aku suka tipe masker seperti ini. Biar kulit tetap tereksfoliasi, akan tetapi tidak cepat iritasi. Ukuran dari masker ini tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Compact dan simple banget buat dibawa traveling ataupun untuk sehari-hari di rumah. Oh ya teman-teman, semua produk Scarlet termasuk maskernya sudah register by BPOM RI, not tested on animal, registered non-mercury, and registered non-hydroquinone. Dan harganya adalah sama, yaitu Rp75.000 per piece dengan ukuran 100 gram. Buat teman-teman yang mau coba, aku taruh link pembeliannya di deskripsi dan teman-teman juga bisa follow Instagramnya Scarlet Whitening. Nah, teman-teman, kali
ini gue dapet menu termurah dari Pave. Minumannya gue dapet es coklat, lumayan lah ya, termurah, harganya 35.000. Terus untuk cemilannya gue dapet ini coklat shoe. Lumayan PR teman-teman untuk mau shoe. Tapi dia garnisnya itu gold. Terus yang ini vanilla raspberry shoe. Cobain ya teman-teman, haus banget. Oke, gue cobain. Enak loh, gue kangen sama es coklat. Kemarin gue belum dapet yang menurut rumah nggak ada yang es coklat ya? Tunggu ya. Nggak ada. Tapi di sini es coklatnya untuk rumah. Mantap sekali. Terus gue cobain yang apa dulu nih? Raspberry dulu ya. Lucu banget ya. Kayaknya harusnya digigit aja ya. Teman-teman, lihat deh. Jadi ini di dalamnya ada vanilanya gitu. Tuh. Enak banget. Ini vanilanya, terus di atasnya ada whipped creamnya, terus yang di atasnya ada raspberry-nya ya. Kita cobain raspberry-nya. Jadi dia juara sih. Ini buat kalian yang suka manis, juara. Jadi dia dalamnya ada vanilanya, ada whipped creamnya, terus masih ada apa, dikasih taburan gula halus di shoe-nya ini, terus ada raspberry-nya. Itu dia, raspberry-nya bikin gak enak karena agak asam-asam gitu kan. Nah, gue cobain yang coklat shoe-nya. Wow. Enak ya kayaknya, tapi di dalamnya coklat teman-teman. Kita gigit itu crunchy, terus ada kacangnya juga. Buatnya, buatnya cuma kayak pemanis aja ya. Kebagian menu best film dari Pave Bistro, yaitu namanya Pavalopa. Tadi sempat ngobrol sama si mbaknya, basically ini putih telur sama gula. Yuk cobain ya. Jadi dia tuh kayak kelas gitu teman-teman. Duh, gimana sih? Oh. Kita harus pecahin dulu kayak gitu. Oh, dia ada ini sirup mangga ya. Kita taruh dulu di atas. Sirupnya kental gitu sih. Kelihatan lezat ya. Nah, jadi teksturnya tuh menurut gua kayak gula-gula gitu loh, Sil. Jadi dia tuh kayak apa ya? Tuh, lihat tuh. Nah. Di dalamnya ada krim lagi sih. Itu jadi berantakan deh, jadi kurang estetis ya. Cobain ya. Cobain si ininya dulu. Si apa? Krim kayaknya. Krim ya. Wait. Ya. Coba. Cobain. Si gulanya ini tuh manis banget. Cuman karena pakai saus mangganya ini jadi imbang antara manis sama asam. Cakep. Makanya dia kasih toppingnya itu strawberry sama mangga supaya ngimbangin rasa manis banget dari si gulanya ini. Minumnya, best seller dari Pave Bistro ini adalah butterfly. Kita kocok dulu ya. Cakep banget warnanya. Cakep ya? Kasih loh.
Ya kasih jalan Ismin. Kita tahu dulu. Cheers. Enak. Ini ya, ada soda-sodanya gitu sih kalau boleh. Ada sparkle-sparklenya gitu ya. Segar. Dia juga tahu daun mintnya di dalam juga. Jadi enggak cuma garnis, di dalam juga ada. Enak sih. Cakep. Cocok banget sih gua pesen tadi manis yang ini. Jadi kalau pas panas-panas gini ini cocok banget sih karena dia segar, rasanya tuh asam. Terus tadi gua habis makan yang manis kan. Jadi boleh banget kalau kalian pesen pavlova, pesen minumnya yang manis ini. Maksud gua minumnya yang asam-asam gini. Udah kepanasan jadi rada-rada. Aduh sih oh, error. Oke. Masukin Deka, masukin Deka. Aduh jangan. Nah, teman-teman, sekian dulu video dari kita. Semoga videonya bermanfaat ya, teman-teman. Kita pamit dulu, jangan lupa terus support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. And thank you for watching. Bye-bye.